Bangsa yang kuat itu adalah bangsa yang mencintai seluruh yang ada di bangsa itu. Jadi kalau kita di bangsa Indonesia, tentu kita paham bangsa Indonesia ini sudah berproses dan terbentuk dari aneka ragam suku, agama, etnik. Tujuan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, memang tujuannya adalah mencari perdamaian, bukan mencari perselisihan, pertengkaran, bukan mencari konflik. Jadi mari kita pelihara perdamaian ini sebisa yang kita bisa jaga, semaksimal yang bisa kita lakukan. Kita jaga perdamaian ini.